semuanya. Hari ini aku bakal nge-review sesuatu yang dingin-dingin dan sesuatu yang manis-manis. Baru-baru ini aku ke Alfamart. Jadi aku mau lihat sesuatu yang baru di sana. Di sana ada es krim baru. Es krim Gliko. Es krimnya murah-murah, tapi kita nge-review dulu deh baru kita ngomongin harga ya. Hai. Barang Rian Rekiwek. Nah, aku ada beli banyak. 1 2 ya, dapetnya yang bulat. 3 emang tadi ada yang kotak? Ada semua bentuknya nih. Oh. 4 Happy Soda. 5 Watermelon. Watermelon. Dan yang terakhir 6. Ini versi mininya dia. Dia ada versi besarnya. Ini Waku Strawberry Love, harganya 1000. 1000. 1000 doang harganya 1000. Ini juga. Es krim mana ini? Es krimnya dari Jepang loh. Ini juga ada kayak bentuk-bentuk yang lain. Lope, Star, ini apa? Kotak ya. Kayak kotak ya. Coba. Ya, dia bisa banget gigit kayak gitu, aku gak bisa. Murah banget 1000. Tapi bentar aja habis sih. Harganya 1000. Ini berapa watermelon? Yang watermelon harganya 3000. Semua isinya karbohidrat. Harumnya harum banget, harum watermelon. Kayak ada biji watermelonnya. Coklat. Jangan itu dalamnya kayak ada es krim vanilanya doang. Terus dikasih kayak apa sih? Wow, soda. Kayak susu. Kayak soda. Ya gitulah, ini doang. Enak sih ini. Mirip rasanya apa ya? Tapi enggak tahu deh rasanya mirip. Mana tadi bungkus ini? Oh, di sini. ini soda, susu kental manis. Oh ya? Iya. Enak. Coko chipnya yang bikin jadi crunchy, jadi enak. Enaknya teksturnya beda. Sebenarnya pastanya dia yang kun yang pink ini mirip sama yang ini, cuma beda rasa doang. Ini strawberry, yang ini watermelon. Ini kalorinya 80 kalori. Ini 80 kalori juga? Kok beda? Harusnya ini lebih besar. Oh sorry. 35 ml sama 70 ml. Berarti ini 40 kalori. Yang ini 40 kalori. Ini kan 35 ml. Kalau makan 2 nih. Kalau makan 2 70 ml baru habis. Yang ini. Itu rasa apa? Rasa pari-pari vanila. Pari-pari vanila. Pali-pali. Es krim rasa vanila dengan coklat. Oh, ini first bite. Wah, ini es susu rasa strawberry dan vanilla. Yang ini harganya 4.000. Ini yang paling mahal. Berarti ini 3.000. Paling mahal 4.000. 4.000. Ini rawat rasa semangka dengan butiran coklat dan susu kental manis. Yang ini. Ini rasa yang beda, yaitu rasa DJ soda. 90 kalori. Harga berapa? Sama kayak ini. Ini juga 3.000. Es krim vanilanya sama yang kayak ini. Soda. Coklatnya buset, udah pelit. Coklat, dalamnya coklat. Sama gigit, coklat semua. Soalnya itu paling mahal. Bentar. Yang ini kalorinya banyak banget, 130. 130. Soalnya ada coklatnya sih. Ini 90. Baunya tuh kayak es doger. Bukan. Kopior. Enggak. Mirip baunya kopior. Kopior. Kayak sirup sih. Yang itu. Iya, tapi baunya bau kopior. Kayak yang kayak es kelapa gitu nanti kasih. Kopior itu namanya. Masa sih? Bukannya itu sirup biasa. Itu kopior. Kamu punya suka coklat ya? Ya, aku suka ini. Kamu tadi kamu mau yang ini tadi? Tapi pas dicoba kan
Ternyata coklat banget. Ambil minum deh. Haus. Kenapa haus? Makan es krim haus. Lanjut. Yang ini harganya juga 400 ribu. 4 ribu. Kita coba deh ya. Harganya sama hal ini berarti. Berarti yang sisa terakhir ini harganya berapa? Yang terakhir itu Jekon 2500. Waduh, harganya tanggung banget. Isinya begini, puter. Coba betul. Cobainnya berasa kok? Enggak, enggak berasa. Aku berasa. Ini mungkin yang banyak. Aku berasa. Strawberry-nya. Kayak selai strawberry jadinya. Pernah makan Campina yang strawberry yang baru itu enggak sih? Ke strawberry apa sih? Cookies ya. Strawberry-nya asam banget di situ. Yang ini strawberry-nya enggak asam. Jadi makanya aku bilang enggak berasa strawberry gitu. Yang ini selainnya ini manis juga. Fla. Selai. Oh, selai. Bener kan? Yang bedanya fla. Enak sih. Dengan harga 2.500 ini enak banget. Bukannya 2.500 ini? Salah. Dengan harga 4.000. Tiga belas menit kita sudah menghabiskan banyak kalori. 90 kalori. Ini? Yang ini. Yang itu? Yang ini 100 kalori. Paling banyak yang ini 130. Coklat ada kayak coklat vanilla. Ya ada kacangnya. Yang gede isinya mirip-mirip yang kayak gini, dalamnya coklat semua gitu, cuma lebih enak yang gede ini sih daripada ini. Apanya gede? Nah, ini loh yang gedenya ini. Gedenya ini apa? Ini. Jadi itu kenapa isinya mirip kayak gini? Kamu belum jelasin dari awal. Aku udah jelasin ada versi gedenya, tapi itu di awal video banget. Bilang aja. Bilang. Ini video aku kan? Kasih tahu. Aku udah bilang kasih tahu kan, tadi ini ada versi gedenya. Versi gedenya. Jadi ini ada versi gedenya. Cuma tadi dia bilang di awal video. Kamu salah. Betul, ini video siapa sih? Kasih tahu. Mau jadi dah. Jadi teman-teman, ini ada versi gedenya. Namanya Jekon juga. Iya enggak sih? Tapi yang gede warnanya biru. Harganya 8.500. Harganya 8.500. Kemarin kita udah makan. Sama kacangnya. Kacangnya banyak juga. Terus kan itu tadi ada putih-putihnya tuh. Yang putih-putihnya seperti ini teksturnya. Jadi ada lapisan coklatnya di setiap gigitan. Tuh, jadi beda sama Konetit. Itu dia cuma di atas doang kepingannya, tapi ini semuanya kepingan coko. Dan juga ada satu lagi yang rasa, ada rasa yang lain lagi, tapi itu di part 2 nanti. Ini rasa part 1. Rasa yang pernah ada. Karena nanti yang kita dibahas di part 2 itu yang lebih mahal lagi. Lebih mahal dan kita udah makan. Tapi kalau dibikin satu video nanti jadi banyak banget es krim yang kita makan. Jadi dipisah aja. Semua dari es krim ini harganya adalah 17.500. Kita sudah makan 1 2 3 4 5 5 5 6 es krim. Bye. Okay, semuanya, thank you for watching. Kita sekian dulu. Ini part 1. Tunggu part 2-nya ntar. Mungkin kita bakal syutingnya siang-siang. Hari ini sudah malam.
udah makan banyak, yang part 2 bakal yang gede-gede, makanya ntar kita part 2 nya nyusul. Part 2 nya mereknya sama, rasanya beda, harganya lebih mahal. Pokoknya semua es krim di minimarket itu semua sudah kita beli satu konten, maksudnya semuanya sudah kita rasain. Ya karena ini baru, jadi kita sekalian aja bikin videonya gitu. Okay, see you next time. Bye-bye. God bless.